Baik, saudara, sebelum kita ke perkembangan seterusnya dari Sabah, kita dapatkan dahulu makluman cuaca semasa bersama Pegawai Meteorologi Atikah Masyah. Silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Taufan Rai masih lagi dicerap berada di sekitar bahagian timur Filipina dan ianya kini bergerak ke arah barat dengan kelajuan kira-kira 25 km/jam. Ribut taufan ini juga masih lagi memberikan kesan keadaan angin kencang dan juga laut bergelora, terutamanya melibatkan kawasan perairan Laut Cina Selatan, juga di sekitar bahagian perairan pantai barat dan juga timur negeri Sabah. Oleh itu, Jabatan Meteorologi Malaysia juga masih lagi mengekalkan amaran angin kencang dan juga laut bergelora. Kategori pertama dan juga kedua melibatkan kawasan perairan yang telah ditandakan dengan warna kuning dan juga jingga ini dijangka akan berkuat kuasa sehingga 18 Disember ini. Dan sepanjang tempoh amaran ini berkuat kuasa, keadaan perairan ini masih lagi berbahaya untuk semua aktiviti perairan dan juga perkapalan, termasuklah bot-bot kecil. Baik, selain itu, turut disyarat ketika ini terdapat sistem bertekanan rendah melibatkan kawasan timur semenanjung Malaysia, di mana sistem bertekanan rendah ini dijangka akan bergerak merentasi bahagian timur dan juga utara semenanjung dan sekaligus masih lagi boleh memberikan kesan keadaan hujan lebat berterusan di kawasan yang terbabit. Oleh itu, Jabatan Meteorologi Malaysia telah menaik taraf amaran cuaca peringkat waspada ke peringkat jingga bagi negeri Kelantan dan juga Terengganu, manakala bagi negeri Perlis, Kedah, Pulau Pinang, utara negeri Perak, juga melibatkan daerah Cameron Highland, Lipis dan juga Jerantut negeri Pahang ini pula masih lagi dikekalkan pada amaran cuaca peringkat waspada, di mana keadaan hujan lebat berterusan masih lagi berpotensi untuk berlaku sehingga ke hari esok. Oleh itu, orang awam di kawasan yang terlibat masih lagi diminta untuk berhati-hati dan juga sentiasa peka dengan keadaan cuaca semasa. Baik, menerusi paparan imej kemar radar semasa pula, perhatikan keadaan hujan lebat masih lagi sedang berlaku melibatkan bahagian timur semenanjung, juga di sekitar bahagian utara turut melibatkan bahagian pedalaman negeri Selangor, negeri Sembilan dan juga negeri Johor, yang mana keadaan hujan lebat ini dijangka akan berterusan sehingga ke awal malam nanti. Bagi negeri Sabah dan juga Sarawak pula, buat masa ini tiada hujan dicerap di kebanyakan bahagian kedua-dua buah negeri terbabit, kecuali melibatkan bahagian barat negeri Sarawak, mana keadaan hujan lebat beserta tebuk petir yang berlaku di sekitar bahagian barat negeri Sarawak ini dijangka akan beransur reda menjelang awal malam nanti. Baik, ini sahaja ramalan cuaca yang dapat saya kongsikan pada petang ini. Untuk mendapatkan maklumat cuaca yang lebih terperinci, anda boleh layari laman sesawang kami di www.met.gov.my atau menerusi laman sosial media kami seperti yang telah tertera di sini. Sekian dahulu dari Jabatan Meteorologi Malaysia, saya Atikah Marziah. Assalamualaikum dan salam sejahtera.